Yang jadi masalah di sekalian kita sekarang ini, maaf, belajar aja juga susah, apalagi mengamalkan. Sementara di sekalian kata Imam Asy-Syafi'i, "Man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarradu lil jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah mau susah mencari ilmu walaupun barang sesaat, akan merenggut hinanya kebodohan seumur hidup. Makanya para ulama dulu mencari ilmu, coba bayangin, Pak. Di antara mereka Imam Bukhari, dari Bukhara, Soviet sampai berkelana, coba, sampai Khurasan, kemudian dilanjutkan ke Iran, terus kemudian dilanjutkan ke tempat-tempat lain. Perhatikan Imam Asy-Syafi'i bagaimana kelilingnya, Makkah, Madinah, Mesir, kemudian Irak. Begitu juga Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad ditanya, bagaimana dengan orang yang memiliki guru satu dengan memiliki guru banyak berkelana, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah memiliki guru yang banyak dan mengembara. Padahal di sekalian antum lihat fasilitas mereka, apakah ada pesawat? Apakah ada kemudahan seperti motor, mobil? Wallahi ya ikhwan, hanya kuda sama unta. Tapi masya Allah semangatnya membaca. Sekarang di sekalian, kekuatannya manusia itu pindah ke mobil, pindah ke motor. Motornya yang kuat, orangnya yang lemah. Bahkan di sekalian, hanya ditawari ngaji hanya 5 kilo. Apalagi antum ditawari seperti ini ta'limnya, ya, mencari ilmunya Ibnu Mikhlat Al-Andalusi. Dari Andalusia, Asbania, Spanyol, sampai ke mana? Damaskus, jalan kaki. Allahu Akbar. Ibnu Mandah itu belajar selama 40 tahun mengembara, tidak pernah pulang. Pulang-pulang membawa 70 ekor unta penuh dengan buku. Inilah sehingga mereka itu kuat. Lah kita ini kan sekarang memang masya Allah, betul-betul yang dikatakan oleh Rasulullah zaman sekarang. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Sa'lab Al-Khushani, ya, tentang masalah ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, jagalah diri kamu, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa maksud ayat ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, balik tamiru bil ma'ruf fatanahu 'anil munkar, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aitum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikutin, wa dunyan mu'sarata, dunia diikuti diutamakan, wa ijabi dhi ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Dan ini runut, Pak. Orang itu kalau kikir diikuti, hawa nafsu diikutin, ya ditaatin, dan dunia diutamakan, orang akan mengandalkan menurut saya otaknya. Karena kalau menurut wahyu, enggak kena 1, 2, 3.